Wah gila sih, beneran sih ini makeover finishnya bagus banget. Dari semua lip tint, lip lacquer, atau yang finishnya glassy kayak gini, aku nobatkan sekarang makeover paling bagus. Bagus banget. Please, udah percaya aja kalau aku suruh beli, kalian beli. Kayak sulit gitu untuk membilang tidak kepada... Welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia. Dan di video kali ini aku benar-benar excited banget karena aku bakal swatch and review. Ini adalah lip lacquer kolaborasi antara Makeover dan Hian Chen. Honestly, aku punya 5 shade lengkap. Kalian kalau mau langsung ke swatchesnya, kalian bisa langsung skip ke menit ini atau cek di description box, aku juga ada. Sekarang kita bahas dulu produknya. Ini harganya tuh Rp149.000, lagi diskon jadi Rp129.000 atau Rp119.000 gitu. Ini limited, kalian jadi langsung beli aja, mumpung diskon juga. Jadi aku mau liatin packagingnya dulu. Ini aku, Nih, aku awas dulu deh nih. Nangis gak sih? Ini bagus banget, coy. Sumpah demi apapun. Dia aplikatornya tipe yang pipih gitu. Dan ini enak. Dan ini box luarnya. Ini tuh feels-nya tuh kayak bagus banget nih. A personal opinion aku pakai ini. Dia bagus. Lihat ya, dia maksudku bagus, dia ngebuat bibir kita tuh kelihatan bagus, kayak healthy gitu kan. Kalian ngerti kan maksudku bagus. Terus ada 5 shade, semuanya bagus. Oh, untuk staying power, gila sih ini. Kalau dibuang makan ya adalah sedikit hilang, tapi tuh nge-stain-nya itu loh, nge-stain tau kan. Kayak nempel banget. Dan sekarang aku mau makan. Ini before-nya, ini aku udah pakai dari jam 10 ya. Terus ini aku mau makan. Gak transfer sih itu, kalian bisa lihat kan. Sebenarnya ada sedikit yang kayak transfer gitu tuh, yang di bagian bibir aku yang hitam. Cuman sih masih kayak pakai kan. Nah jadi ini warna asli bibir aku. Jadi emang pinggirannya itu hitam-hitam gitu ya. Shade 401 H. Jujur ini aku first impression juga ya guys, karena aku belum swatches full gitu, jadi aku masih gak tau juga warnanya. Sumpah ini bagus banget. Langsung mau ombre gitu di bibirku. Ini bagus. Ini aku jadiin full coverage dulu ya. Sumpah, aku shock. Ini beneran pertama kali aku pakai. Bagus banget kan? Sumpah aku tuh biasanya nggak suka sama lip tint, tapi ini lip lacquer sih. Tapi ya basically kayak lip tint gitu kan, yang glossy gitu. Biasanya tuh aku nggak suka karena nggak nutup bibir aku gitu loh. Tapi ini. Masih shock, ini bagus banget. Nih aku liatin ya, jadi nih ini close up-nya. Ini aku sertain before after-nya ya, biar kalian juga bisa lihat. Ini before, dan ini after. Banyak banget yang komen juga di video aku, kok bisa aku dari yang tadinya kayak belum mandi terus tiba-tiba jadi fresh banget. Itu tuh kuncinya cuma satu guys, gara-gara bibir aku tuh pucat, jadinya overall look aku jadi pucat. Tapi kalau misalnya pakai lipstick jadi berwarna aja gitu. Dan ini aku, aduh, baru nomor satu aja aku udah suka. Ini 401 aku rekomen ya, apalagi kalau misalkan emang warna bibir kalian tuh aslinya pink gitu. Ini aku yang warnanya gelap aja bagus. Sekali lagi, ini dia 401H. Jujur sih aku suka. Oke, kita move ke shade berikutnya. Shade 402 Social. Ini juga bagus banget. Udah. Bagus banget.
Squirt. Nih, jadi kayak gini ya. Jadi dia tuh merah sebenarnya, kayak merah yang tipis gitu. Dia tuh kayak merah yang di bibir aku, dia tuh kayak merah yang tipis gitu, tapi sedikit banget ada hint kayak keunguannya gitu. Dan please kalian lihat finishnya. Kayak bibir yang paling sehat gitu. Wah gila sih, beneran sih ini makeover finishnya bagus banget. Dari semua lip tint, lip lacquer, atau yang finishnya glossy kayak gini, aku nobatkan sekarang makeover paling bagus. Bagus banget. Aku juga rekomen ya nomor 402 ini, yang social. Ini juga honestly bagus banget. Sheet 403 prime. Ini dia sheet 403 prime. Nah, dia itu kayak merah yang lebih terang gitu loh. Cuman jadinya karena ketimpa bibir aku yang rada hitam, dianya jadi agak keikutan gitu. Tapi overall kalau bisa dilihat ya merah lumayan terang gitu. Swatch di tangan ini 403 yang prime. Kalian bisa lihat sendiri warna dia tuh kayak lebih nyala, lebih terang dibandingkan warna yang sebelumnya. Ini 402, ini 401 ya kan. Sekali lagi ini dia shade 403 prime. Kita lanjut ke shade berikutnya, shade 404 A-list. Ini dia nih warna favorit aku. Ini tadi aku pakai satu swipe gitu ya, satu swipe langsung begini ya. Udahlah, ini bagus banget. Udahlah. Nih ya, kalian lihatlah secara close up betapa bagusnya. Ini bagus banget buat teman-teman yang suka yang warm tones gitu. Terus dia kan sebenarnya kayak orange gitu kan, tapi nggak orange-orange banget di bibir aku. Aku ini jatuhnya jadi bagus banget di bibir. Shade terakhir 405 Glory. Ini warnanya warna what do you call it? Apa? Yang pink yang deep gitu, kayak rose gitu. Apa sih biasanya orang manggilnya, lupa nih. Ini kalau kalian nanya nih yang paling cocok buat ombre, ini nomor 405 ya, langsung aku kasih tahu. Kalian kalau pakai makeover yang Sky E, dalamnya 405 Glory. Aduh, bagus banget. Ini kayak kalian ngerti kan maksudku pas aku bilang dia bagus buat ombre. Aku pakai satu layer lagi ya, karena emang mulutku dia deep gitu sih. Tapi bisa di build sampai dia tebal. Nah ini dia shade 405 Glory. Kalian bisa lihat gak sih, itu aku lihat dari kamera aja kayak bibirku tuh jadi sehat gitu. Karena lip lacquer ini adalah special collaboration dengan Hian Chen. Please udah percaya aja, kalau aku suruh beli kalian beli. Kayak sulit gitu untuk membilang tidak kepada. Dan kalau nggak salah dia tuh lagi diskon dari 149.000 jadi 119 atau 129.000 gitu. Dan menurut ini best deal banget ya. Oke, kalau misalnya kalian mau beli, linknya ada di description box, tinggal diklik aja. Aku rekomendasi nomor yang mana. Kalau misalkan kalian tipe orang yang sering banget ombre, 405. Kalau kalian pengen kayak everyday aja tapi warnanya agak pink, 401. Terus kalau mau agak ke orange, coklat, 404. Kalau mau ke marun, merah, marun, ke 402. Okay, I think that's all for today's video. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku, karena aku banyak bahas tentang lipstick-lipstick yang biasanya orang-orang pada keracunan, dan juga banyak tentang skincare juga. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!